Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sabtani di channel Bapak AA. Channel yang mengulas seputar Desa Loji Kobong, yaitu desa saya sendiri. Tepatnya berada di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, saya terus mengingatkan ke teman-teman supaya mensupport channel saya agar channel saya semakin terus berkembang dan semakin lebih baik untuk kedepannya dengan cara ketik atau tekan tombol like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar saya semakin terus bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan mudah-mudahan konten saya kedepannya bisa lebih bermanfaat, bisa lebih berkualitas teman-teman. Amin. Oke, mari kita saksikan saja videonya. Sekarang saya berada di Blok Senen RT 4 RW 3, di mana sekarang tuh pukul 4 lebih 45 menit pagi ya teman-teman. Kebetulan sekarang saya tuh lagi mau beli sarapan. Nah, Mama A tuh requestnya tuh pengen beli surabi. Nah, makanya saya tuh pagi-pagi buta ini langsung nyamperin Ibu Iin. Ibu Iin salah satu pedagang serabi yang berada di Loji Kobong ya teman-teman ya. Kebetulan ya Ibu Iin ini yang terdekat dengan tempat tinggal saya. Ya sekalian saja sambil menunggu pesanan saya matang ya, kita review aja serabinya Ibu Iin. Nah, ya teman-teman kita saksikan. Ibu Iin ini mempersiapkan dagangannya tuh mulai dari sekitar pukul 3:30 teman-teman. 3:30 mulai mempersiapkan dari membawa peralatannya dari rumah ke tempat berjualannya. Nah, di sini tuh kebetulan harga satu buah serabinya tuh bervariasi ya. Ya, ada yang 1.500 yaitu dengan topping ya, bahasa keren itu topping, dengan topping oncom, dan harga 1000 tuh yang polos aja. Nah, di situ juga ada telur. Nah, kalau teman-teman membuat atau ingin membuat serabi dengan telur ya, harganya tuh 5000 dapat 2. Atau sekalian juga teman-teman jika punya topping ya, bisa dibawa dari rumah seperti ibu ini yang bawa toppingnya sendiri dan memesan untuk ditaruh di atas serabinya ya. Jadi teman-teman hanya membayar seharga satu buah serabinya itu, yaitu Rp1.000. Tuh, masih murah teman-teman untuk sarapan di Desa Loji Kobong. Makanya jangan bingung kalau mencari sarapan di pagi hari ya. Banyak yang sudah berjualan sekitar pukul 4:30 mungkin ya. Sekitar pukul 4:30 sudah banyak di Loji Kobong tuh sudah pada buka. Jadi ya, sudah pusing kalau mencari sarapan pagi-pagi untuk persiapan berangkat kerja atau ya persiapan sarapan anak atau yang lainnya. Nah, itu tadi teman-teman review Ibu Iin, pedagang serabi ya, salah satu pedagang serabi yang berada di Loji Kobong. Tapi kan kebetulan saya tuh kalau misalnya beli serabi tuh ya ke Ibu Iin ini. Jadi ya sekalian beli serabi ya, sekalian saya bikin kontennya. Oke, semoga bermanfaat informasinya. Kalau teman-teman yang ingin membeli serabi ya, silakan bisa juga ke Ibu Iin atau ke tempat-tempat yang lain yang dekat dengan tempat tinggal teman-teman. Oke, terima kasih banyak untuk yang menonton sampai dengan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus desaku. Salam Loji Kobong.